Biar bicara dulu, jangan salam dulu, biar jalan kunci yang sudah tadi membimbing untuk berziarah di makam Kanjeng Sunan Prabu Amangkurat I bin Sultan Agung, yang tentunya menjadi salah satu cikal bakal dari Kerajaan Mataram di tahun 1600, dan merupakan leluhur juga dari Bapak Haji Prabowo Subianto. Jadi kami dari sini melihat bagaimana ini ziarah wisata religi ini bisa menghidupkan begitu banyak komunitas masyarakat UMKM-nya hidup, dan juga alhamdulillah ini merupakan satu kearifan lokal dan menjadi daya tarik untuk di daerah Tegal Arum, Kabupaten Tegal ini. Saya harapkan ini jadi sangat ditata, sudah sangat baik ya, dan menjadi pusat wisata juga untuk ekonomi kreatif kita, pariwisata yang lebih membuka lapangan kerja.